hal-hal yang sebenarnya paradoks. Jadi ada masa lalu, ada masa sekarang, ada yang privat, ada juga yang publik, ada yang baru, ada juga ada yang lama, macam-macam itu. Ya, untuk malam ini selamat menikmati. Nanti kita berjumpa lagi tanggal 27. Dia adalah salah satu aktor. Saya kira karya-karya yang seperti ini, artinya kalau fotografi ya tidak sekedar tapi mempunyai satu tantangan untuk memikirkan apa sih maksud di belakang ini dan sebagainya. Tapi terima kasih dan juga suatu bahagian sendiri buat saya memang membuka untuk dunia masih mana yang saya rasa takut kita support. Karena selama ini telah merintis new media di seni kontemporer Indonesia. Sebelum semuanya ini lebih populer ya kepopuleran. Saya melihat pembukaan pameran di Semarang, karena saya dari Jakarta, ini suatu peristiwa yang menarik sekali ya. Jadi harus digali ke dalam, baru kita menghargai dan kemudian benar-benar bisa menghargai karya-karya tersebut. Mainframe fotografi Indonesia secara besar pada awalnya.
Karena seperti saya tadi ceritakan itu persoalannya kan fotografi salon dan dunia industri. Tetapi dalam perjalanan waktunya, terutama 10 tahun terakhir ketika fotografi digital itu marak, saya kira fenomena mesh 6 ini menjadi cepat merambah kemana-mana. Setiap orang menjadi fotografer, setiap orang bisa memotret, begitu. Nah, kemudian fenomena mesh 5.6 seperti masuk ke dalam dunia kontemporer fotografi kita, sehingga saya tidak bisa membayangkan lagi mesh melulu hanya melancarkan aksi foto-foto saja tanpa berubah sedemikian rupa. Kalau mesh 5.6 dia hanya berputar di fotografi secara aksi, saya kira dia tidak berbeda jauh dengan anak-anak muda yang lain. Nah, saya kira secara cerdas mereka mengubah diri menjadi tampilan seperti ini. Mereka menganggap bahwa mereka memanfaatkan medium fotografi untuk melakukan aksi-aksi keseniannya. Saya kira itu transformasi yang cukup menarik. Ini saya kira kontribusi yang menarik bagi kawan-kawan seni rupa di Semarang, khususnya di ranah fotografi, bahwa ada satu kelompok yang dalam tataran fotografi kita sangat fenomenal, mesh 5.6 itu mau datang ke Semarang melakukan observasi, melakukan proyek dan berpameran. Saya kira itu kontribusi positifnya di situ, bahwa nanti terjadi dialog, diskusi, ada resistensi atau ada resepsi terhadap karya-karya dan desain yang dipamerkan. Saya kira itu wajar saja. Yang jelas kita harus ambil dari sisi positifnya. Secara pribadi sih saya terima itu Atlas of Semarang itu aku pakai ini project algoritmanya Aaron Swartz yang mati kemarin tuh. Aaron Mendiang Aaron Swartz sama Tarin Simon itu seniman Amerika. Mereka ini bikin apa, semacam filter atau algoritma pencarian lokal di 15 suatu negara. Nanti dibuka di imageatlas.org. Jadi kita mengetikkan misalnya coklat, dia akan memunculkan pencarian di 51 negara, puncaknya aja, puncak pencarian, top research, top search, Image Atlas. Jadi ada 50 negara, ada Irak, Israel, semua itu. Nah ini tak pakai untuk mencari kata kunci tentang Semarang. Ada 10 kata kunci, ada people of Semarang, food of Semarang, macam-macam. Berapa poin? Ada 10. Sebenarnya bisa, ini 1, saya 2, cuma ingin ngajak orang untuk tahu tentang Image Atlas. Kalian yeah. Bisa bersenang-senang dengan itu. Hmm. Karena menarik sekali. Jadi, menurut saya penting karena ya, Aaron Swartz juga orang penting.
selain itu juga proyeknya menarik sekali. Jadi ini dia mencari perbedaan, mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan kultural terhadap tema-tema tertentu. Jadi misalnya mencari tentang kematian, death. Semua negara muncul gambar yang berbeda ternyata. Ini lihat aja yang berjalan tentang kemarin. Tes kecil-kecil itu nanti ada. Indonesia itu kata kuncinya di bawahnya apa? Kita jadi tahu bahwa dari 51 negara ini ada perbedaan-perbedaan preferensi orang misalnya melihat sesuatu. Misalnya kita mencari kata kunci muslim yang muncul di negara Indonesia, di negara Israel, di negara Iran, di negara Amerika itu agak berbeda. Bisa bersenang-senang dengan itu, tapi karena ini fokusnya tentang Semarang, jadi kata kuncinya ada hubungannya dengan Semarang. Dibaca ini tulisan kecil-kecil itu. Oh, ini Anatomy of Common Sense itu. Ini studi saya tentang ini data-datanya. Rangkaian tadi ya, metode ya, tidak. Data di Museum Record Indonesia, MURI. Jadi menurutku MURI dengan pilihan-pilihan rekornya itu luar biasa. Itu cara melihat orang Indonesia terhadap diri dia sendiri, cara lihat orang Indonesia, cara lihat orang Indonesia terhadap prestasi, pencapaian hidup dia, dunia. Karena rekor-rekornya ini kalau kita ngobrolin juga sebenarnya muskil juga aneh gitu kadang. Lalu menurut saya ini adalah sebuah common sense yang coba dibangun gitu. Makanya anatomi common sense. Kalau pakai, aku kan pakai logika Gramsci gitu. Bahwa salah satu alat untuk status quo untuk menghitung ini itu adalah salah dengan common sense gitu. Ini cara presentasinya juga, karena kamu tetap nggak bisa melihat itu. Setelah baca ini, karena belum pakai hacker pun nggak jelas. Itu seperti itu, kamu bisa itu kan melihat diri sendiri. Nggak pernah yakin sebenarnya terhadap apa ini, common sense apa sih. Kalau menurut agak berarti, common sense itu adalah agenda kekuasaan. Coba di, misalnya kalau kayak Kopassus mau, Kopassus membahas kriminal. Common sense yang mencoba dibangun bahwa preman musuh, Kopassus baik, oleh itu boleh dikembang. Itu common sense. Nah ini simulasi aja, karena nggak pernah bisa di cuma pakai alat itu. Baca pun orang males kan kecil-kecil. Baca sih. Pameran yo tentang Semarang. Jadi persiapan pameran sebenarnya sudah dari tahun lalu, bulan Oktober tahun lalu. Nah, tapi efektif proses dari apa? Riset pustaka online itu dari tahun lalu. Tapi efektif observasi datang itu 3 bulan terakhir. Jadi karena sebenarnya kita diundang oleh Galeri Semarang, lalu kami sadar bahwa kita sebelumnya belum pernah pameran di Semarang. Kami sebagai grup ini pertama kali kami pameran di Semarang, lalu di internal organisasi Mas 56 sebenarnya sebagai artis kolektif. Saya punya PR sebenarnya, PR bahwa kita harus mulai tahun ini gitu, setelah kita merenewing, mau memperbarui visi dan misi kita, kita pengen hal yang lebih eksperimental lagi, seperti saat kita mulai MS di mana, lebih interdisipliner, lebih avant-garde, terus lebih kelihatan sebagai artis kolektif. Nah, tahun lalu kita diundang, sebenarnya harusnya tahun lalu.
Terus kita sudah punya ide untuk bikin karya yang udah personal aja, sendiri-sendiri, nggak tahu mau apa. Tapi PR saya sebagai direktur yang memimpin grup Mas Limana, saya ngotot, tapi semua ngotot tahu. Jadi kudu ngene wae. Jadi mulai kerja kita sing kolaboratif, atau sing ngene-ngene, eksperimental kayak mbiyen. Konsentrasinya enggak. Sekarang dikurangi lah konsentrasi, jangan yang terlalu komersil, tapi eksperimental, weh. Tanya-tanyaan. Tapi gak ngono. Ya wis, coba ya misalnya pameran di Semarang itu. Kita ambil tema, pokoknya Semarang. Pokoknya apapun Semarang. Ngono weh. Jadi orang gue yang yojo, yang gak mau ngini-ngini terus gak karya dipamerkan di Semarang. Orang gue ngono. Ini duit lo di Semarang, lo di Semarang. Lalu kan observasi. Lalu akhirnya, lalu ke Semarang tuh. Bocok oleh internet di Semarang, apa, buku-buku tentang Semarang, apapun lah, arsitektur Semarang. Buku tak lama, kebudayaan, zaman bian, dia sejarahnya. Paksa tuh. Selaku, kudu teko tuh. Teko, iya, kuduran menengah, wah, kok ide ini rapor dong. Kok rapor dong, harus gak bayangin. Aku kono, wah, rapor dong, harus gak bayangin. Tiga tahun yang lalu, kami memang sengaja nggak bikin program, kita mau mendevelop, mengembangkan karir individu mes. Kan bian, oh bayanganku, nek kabeh duwe karir masing-masing, sukses misalnya, katakanlah nih gue pasar, urunan iso kuwi akeh, bisa bangun, bisa gede ki mes. Eh ternyata malah dadi sing gede-gede, ya kan, kuwi kuwi wae. Terus balik meneh, kayak bian kita mau Nah ini Semarang ini kesempatan ini dewe. Mana? Meskipun ide kolaborasi ini ya hanya nemu kira-kira bulan apa? 2 bulan setelah aku sekolah ini sih kekira mana gue? Mendem. Ya sih gue gawe ini kolaborasi sebenarnya agak dipaksakan. Tapi saya di IPRW sih gue gak rapi ya. Gini-gini, pokoknya ada ide kok gini-gini. Sempat di demo aku karena anak, ya pokoknya mana gue orang kolektif jenengnya aku raja irapan. Iya. Nah, ini gak bisa deh. Kawan, waduh, aku rasa cerita nih, aku ngetik email atau iPhone, aku rasa. Terus pokoknya ini, tunggu kolaborasi, wey. Aku sampai aku nih, wah, yuk, juga naiknya, wah, misalnya ya, kalau ini aku kolektif, jenang yang ngono gue. Oh ya, sorry, aku salah ngomong. Sebenarnya kolaborasi. Ya, ngono-ngono apa, wey? Dipikir ke tenanan, ya. Dipikir ke tenanan, ya. Kan biar kau orang ngono misalnya dari wes nggak apa ngene sebenarnya kan kita sebagai grup ini dua karya sih nah sih yang yeah. Ini kerja bareng dan ternyata nemu kayak misalnya tertarikannya ini so ternyata pengen podo ngono tertarikannya roh halal sih wes orang ono halal sih raketo tapi ono misalnya saiki halal sih sifatnya cedak tapi aduh. Kayak oh, misalnya Behu mau ke tetangga depan dari Semarang. Aku ngelok ini agak seng, kayak Magelang tahun 80-an. Bangunan-bangunan tutup seng, apa-apa ditutup seng. Tangan kosong, bangunan tutup seng. Kayak ngono. Nah, itu kayak dia berbicara antara sing, sing ini jopo atau sing ini jeru. Tarikan kasar ini kayak bodoh. Bahwa dia mau ngaduh, mau ngejo, tapi lu mau ngomong tentang Semarang. Bahwa misalnya mau Semarang ini, tapi rata ngerti misalnya aku nemu toilet yang ada pasar. Ya, kau mah mau bangun-bangun ini. Padahal mau ngerti kan, mau ini cedak, tapi rata ngerti. Rata perlu. Nah, aku sih mau ngejo, malah tiba-tiba perlu. Misalnya kamu mau, malah tiba-tiba sih mau bodoh mau Semarang, tapi kayak ngejo iso. Misalnya melebu nih ngomai Sopo, Pak Sopo, aku mau bisa mendekatkan. Aku mau ngomong Semarang daerah, kenal lu, oh dunia umayah, Pak Iki, ini misalnya ngomong. Ya, maksudnya itu tenang, itu serius. Maksudnya, bayangin itu tentang grup mes ini, lu orang-orang yang perlu, gue gak ya,